Setelah beberapa hari tak dijual, stok ikan momar akhirnya kembali tersedia di Pasar Impres Kota Namlea, Kabupaten Buru, Maluku, Jumat 21 Juni 2024. Berbeda dengan kondisi 3 hari sebelumnya di mana hanya tersedia ikan tuna dan cakalang. Kini ikan momar hadir dengan beragam pilihan harga. Sementara ikan kecil, seperti kawalinya, lema, tola stoknya masih terbatas. Ikan momar alus dijual dengan harga Rp10.000 per tumpuk, sementara momar kecil bisa didapatkan seharga Rp20.000 untuk 6 ekor. Akan, salah satu penjual ikan mengatakan, ikan momar baru tersedia mulai kemarin. Disebabkan cuaca buruk, sehingga nelayan kesusahan dalam memancing ikan. Ia melanjutkan, sampai sekarang hanya ikan tuna, kacalang, momar, komu dan jenis ikan alus lainnya yang tersedia di Pasar Impres Namlea. Ia menambahkan, jika cuaca kembali membaik, jenis ikan lainnya akan tersedia kembali di Pasar Impres Namlea. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.